dimanapun kalian berada. Senang sekali nih, saya Muhammad Abadidia bisa menjumpai Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia olahraga pastinya. Dan langsung saja kita awali informasi pada hari ini. Indonesia lolos semifinal Piala AFF usai taklukan Malaysia 4-1. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 sebagai juara grup B setelah melibas Malaysia dengan skor 4-1 dalam laga pamungkas fase grup di Stadion Nasional Singapura pada Minggu malam. Gol-gol Indonesia dilesatkan oleh Irfan Jaya, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Sementara Malaysia membuat skor dengan perolehan yang diambil oleh Kogileswara. Di semifinal, Indonesia akan melawan tim peringkat kedua grup A yaitu Singapura. Prestasi di Piala AFF 2020 ini sekaligus memperbaiki pencapaian saat Piala AFF 2018 di mana Indonesia gagal melaju dari penyisihan grup. Dari laga grup B lainnya, pada hari yang sama Vietnam menundukkan Kamboja dengan skor 4-0. Hasil tersebut membuat Vietnam juga melangkah ke empat besar sebagai peringkat kedua grup B dan nantinya akan melawan juara grup A Thailand. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa nih di informasi olahraga terupdate selanjutnya. Dan salam sport lovers!